Malik rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum bidarain. Amin. Man tamanna min Allah ar-rahmah wa lam yakmal khairan kana ka rajulin tamanna min ardhi thamar wa lam yabdhul fiha badran. Idza zara'a al-insanu habba sya'ir la yahsudu illa sya'ir. Fakadzalika al-insan innama yujza ala hasabi 'amalihi. Fa in 'amila khairan fajaza'uhu khair wa in 'amila syarran fajaza'uhu syarr. Atau ma hadha makna man tamanna minallah ar-rahmah, siapa orang yang menginginkan rahmat dari Allah, berharap rahmat dari Allah, walam yakmal khairan, akan tetapi tidak melakukan kebaikan, ingin mendapatkan rahmat, ingin meraih rahmat, akan tetapi orang tersebut meninggalkan kebaikan, baik itu dari sholat, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, istighfar, salawat, sedekah, dan yang lain sebagainya. Tidak dia lakukan, tidak dia kerjakan. Karena julid taman namin alihin taman. Orang yang seperti itu seperti seseorang yang menginginkan dari tanahnya tumbuh buah, pohon yang berbuah. Walayat turfi abadran, akan tapi dia tidak menanam bibit di dalamnya. Gak mungkin tumbuh pohon apalagi berbuah kalau dia tidak menanam. Perlu menanam agar tumbuh pohonnya, kemudian muncullah buah. Kita juga gitu, gak mungkin kita dapat rahmat kalau kita tidak melakukan kebaikan, karena rahmat itu ada dalam kebaikan. Bagaimana bisa kita meraih kebaikan sedangkan kita tidak melakukan meraih rahmat sedangkan kita tidak melakukan kebaikan? Tidak mungkin. Sampai kapanpun tidak akan tumbuh pohon di tanah kita kalau kita tidak menanamnya. Karena menanam tumbuh pohon, ketika tumbuh itu pun bisa jadi nggak berbuah. Sama dengan kebaikan. Kita bisa mendapatkan rahmat kalau kita melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan, belum tentu mendapatkan rahmat kecuali melakukannya dengan benar, ikhlas, dan yang lain sebagainya. Baru kita bisa mendapatkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian seseorang itu kalau menanam biji gandum, yang dia panen apa? Gandum. Menanam padi, yang dia panen adalah padi. Begitu juga kita. Kita ini tidak akan dibalas oleh Allah kecuali sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau yang kita lakukan adalah kebaikan, maka balasan dari Allah adalah kebaikan. Tapi kalau kita melakukan keburukan, balasannya dari Allah adalah keburukan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Siapapun yang melakukan kebaikan, pasti dia akan mendapatkan kebaikannya. Sekalipun kebaikan itu kecil dan sedikit. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam ayat yang lain. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji, dia akan mendapatkan dan melihat keistimewaan, keutamaan yang disediakan oleh Allah untuknya. Pasti dia akan mendapatkannya. Tidak mungkin tidak.
pasti dia meraihnya. Dan itu terbukti dari banyak cerita, diantaranya Al-Imam Al-Ghazali. Mungkin perbuatannya dipandang kecil sedikit oleh banyak orang, seperti membiarkan lalat yang minum dari tintanya ketika menulis. Kalau gak seperti sekarang kan pulpen, kita tinggal nulis. Kalau dulu kan celup nulis, nanti celup lagi nulis lagi, celup lagi nulis lagi. Nah ketika Imam Al-Ghazali nyelup nulis, ini ada lalat sedang minum dari tintanya. Imam Ghazali mau memasukkan penanya ini, membiarkan lalat itu menyelesaikan daripada minumnya. Terbang bagi Imam Ghazali meneruskan. Kecil, membiarkan seekor lalat yang minum daripada tinta tersebut. Akan tetapi, apakah tidak ada kemuliaan keistimewaannya? Ada kemuliaan keistimewaannya. Bahkan diriwayatkan, inilah penyebab Imam Al-Ghazali masuk surganya Allah. Jadi bukan banyaknya karangannya atau banyak ibadahnya, tapi karena membiarkan lalat meminum dari tintanya. Jadi baikkan, bernilai. Sama halnya dengan apa yang disampaikan di jalur tulen. Daripada syubah minal iman, bagian daripada keimanan yang paling rendah, yang paling kecil, iman tutul adha anit tariq, menjauhkan halangan, gangguan di jalan. Terkadang sepele, batu, kita gak perlu menunduk untuk mengambilnya, tinggal kita tendang dengan kaki kita untuk supaya berada di samping misalnya. Atau terlihat beling, kita pindahkan. Atau mungkin staples, kita membuangnya di tempat yang aman atau kelihatan kita. Ini kecil kelihatannya, tapi memiliki kebaikan, pasti dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Gak mungkin tidak. Gak mungkin dikurangi. Enggak, yes. Bahkan dalam membalas kebaikan, Allah enggak anggung. Allah memberikan lebih daripada kebaikannya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih, Allah membalasnya dengan lebih. Kenapa kok dibalas dengan lebih? Karena Allah senang dengan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan ditambahi sama Allah pahalanya, kemuliaannya, keistimewaannya. Begitu juga keburukan. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Kebaikan yang kita lakukan dari Allah. Lah ketika datang dari Allah, maka Allah pasti akan membalas dari kebaikan tersebut. Man amila salihan fa li nafsihi. Siapa orang yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuknya. Kita melakukan kebaikan, sholat, mencari ilmu, qiyamul lail, doa, sedekah, baca Al-Quran, aurat dan lain sebagainya, itu bukan untuk yang lain, tapi nafsu untuk kita. Kita bakal yang merasakan nikmatnya, enaknya. Seperti orang bekerja, orang bekerja kepanasan, kehujanan, dicaci dan yang lain sebagainya, untuk siapa? Hasilnya untuk orang lain, ya untuk dia. Ketika dia dimarahi, apa yang disampaikan tadi itu sebetulnya kebaikan untuk dia. Sekarang orangnya yang dimarahi itu cerdas atau enggak? Kalau orangnya cerdas, dia bakal bersyukur, alhamdulillah diingatkan. Iya, seperti ini. Kalau anak tidak ini, seperti ini. Duh, dia bersyukur. Tapi kalau dia dimarahi, menganggap yang memarahi itu benci sama dia, gak seneng sama dia,
dia murka kepada yang memarahi, tidak dapat apa-apa dia. Tidak dapat apa-apa. Orang tua memarahi anak, orang tua benci pada anaknya, enggak. Menginginkan kebaikan dari anaknya dengan penyampaian marahnya orang tua. Guru juga gitu, marah kepada muridnya, benci enggak, mengingatkan agar berubah. Karena apa? Dia dengan melakukan apa yang disampaikan itu mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, kebahagiaan. Sedangkan kalau dia meninggalkan, dia mendapatkan kerugian yang sangat besar. Bukan sekedar kerugian, kerugian yang sangat besar. Karena itu marah guru kepada muridnya. Tapi kalau muridnya tadi itu cerdas, pintar, dia akan berubah, dia akan mengganti. Kalau enggak, tetap dan tetap, bahkan menurun dan menurun. Nah, kebodohan yang akan dia dapatkan, penyesalan yang akan dia miliki. Kapan? Mungkin enggak sekarang, tapi nanti. Dan penyesalan yang ketika dia miliki, dia enggak akan mungkin bisa merubahnya lagi. Kenapa? Enggak bisa sudah. Susah sudah. Makanya kemungkinan-kemungkinan besar kita bisa meraih kemuliaan besar itu harus kita maksimalkan. Karena yang belum nikah misalnya, bisa maksimal dalam mempelajari ilmu, dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan, bisa maksimal. Kenapa? Ketika sudah menikah akan kerepotan untuk maksimal. Mau belajar, anaknya rewel, yang dia harus tangani, istrinya sudah gak mampu atau sudah mulai tadi kecapian. Hanya dia meninggalkan ini karena ini. Nanti ini macam-macam. Mau belajar, mau membaca, mau ini, mulai sudah. Baru duduk membaca yang ini, yang itu, dan yang lain sebagainya, kerepotan. Belum lagi nanti bantu cuci-cuci dan yang lain sebagainya, tambah. Makanya marah. Karena itu Allah ketika orang melakukan kebaikan, Allah senang. Karena kesenangannya, Allah membalasnya dengan lebih. Karena itu untuk kita, bukan untuk man amila salihan fali nafsi, untuk dirinya, bukan untuk yang lain, untuk dirinya. Orang tua marah, guru marah, itu semua untuk yang dimarahi, bukan untuk orang tuanya, bukan untuk gurunya, tapi untuk yang dimarahi. Kebaikan untuk yang dimarahi, kesenangan untuk yang dimarahi, bukan untuk yang memarahi. Karena yang memarahi, dengan marah itu justru dia mendapatkan penyakit. Penyakit, bukan mendapatkan obat, mendapatkan penyakit. Karena kalau terus marah, bisa darah tinggi, bisa stroke, bisa ini, bisa itu. Loh, yang nikmat siapa? Yang dimarahi. Tapi kadang-kadang orang itu gak cerdas, dianggap memarahi bukan kebaikan untuk dia. Seperti ini, terus apa? Ngamuk. Nah ini gak cerdas. Tidak cerdas. Padahal dalam ayat Al-Quran Allah sudah man amila salihan fali nafsih, kebaikan apapun yang dilakukan itu untuk kita, bukan untuk yang lain, tapi untuk kita. Kalau kita melakukan keburukan, kejahatan, maka balasan dari Allah adalah keburukan. Gak bisa kita mendapatkan kebaikan dari keburukan, gak ada. Kita melakukan keburukan tapi minta balasan kebaikan surga, gak bisa. Iya, kalau di dunia keburukan yang dilakukan bisa mendapatkan kebaikan, keuntungan. Menghina ini diangkat menjadi presidennya itu. Menghina A diangkat, menghina Pancasila misalnya, gak dianggap rasis, gak dianggap radikal, tidak dianggap teroris, tidak dianggap ini dan itu, malah dijadikan duta. Dijadikan duta.
Nanti menghina ini, menghina itu dijadikan ketua ini, menjadi ketua itu. Kalau di dunia itu pelaku kejahatan bisa mendapatkan kebahagiaan, tapi di akhirat nggak ada. Pelaku kejahatan akan mendapatkan balasan daripada kejahatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasannya. Nah, keburukan yang dilakukan itu kembalinya juga kepada kita. Wa man asaa fa 'alaiha. Orang yang melakukan keburukan, untuk siapa keburukan itu? Ya untuk dirinya dia sendiri. Orang minum, orang pakai obat-obatan. Waktu minum, waktu pakai obat-obatan, senang gak? Senang, mereka ketawa, terbahak-bahak dan sebagainya. Kan dilarang itu. Agama melarang, negara melarang. Wah, dia ini dilarang, mau enak. Ini asik, kita bisa fresh, kita bisa bahagia, kita bisa enjoy, minum, dan sebagainya. Loh, dilarang kenapa? Loh, apakah manfaat dari larangan itu untuk yang melarang? Enggak, untuk yang dilarang. Karena kejahatan yang dilakukan kembalinya kepada dia juga. Pakai obat-obatan, akhirnya apa? Rusak semua. Organ tubuh di dalam ini rusak semua. Kalaupun mungkin organ tubuhnya gak rusak, akalnya yang rusak. Yang tadinya cerdas jadi linglung. Yang tadinya cepat dalam memahami mulai tampak penurunan. Kenapa? Obat-obatan. Akhirnya apa? Rusak. Siapa yang rusak? Dia sendiri. Dia sendiri, bukan yang lain. Dia sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Ada pun teman yang mengajaknya, loh, dia bahagia dengan kita bodoh. Dia gak mungkin tanggung jawab. Dulu ini cerdas, dulu ini pintar, dulu ini rajin, sekarang enggak. Gara-gara diajak untuk ini, diajak untuk itu, terus dia mau tanggung jawab itu, mau mengembalikan, gak bisa. Mau mengembalikan kecerdasannya, gak bisa sudah. Mau beli di mana untuk mengembalikan kecerdasan? Habiskan vitamin yang dijual itu, bukan di apotek yang dihabiskan. Pabriknya entekno, pabriknya entekno bisa. Gak mungkin cerdas, hilang sudah kecerdasannya. Kenapa? Nah, itu keburukan hasilnya. Jadi keburukan kembalinya kepada pelakunya. Karena itu waman asa'a fa'alaiha. Allah wama rabbuka bidzalamin lil'abid. Allah gak mendzalimi hambanya, sedikit pun tidak mendzalimi. Kebaikan pasti diberikan kebaikannya, pahalanya, kemuliaannya, keistimewaannya. Kejahatan akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Adil Allah. Pelaku kejahatan akan mendapatkan balasannya, pelaku kebaikan akan mendapatkan balasannya. Walhasil, kita akan memanen sesuai apa yang kita tanam. Kalau kita menanam kebaikan, akan kita dapatkan ampunan, rahmat, kebahagiaan. Kalau kita menanam keburukan, berarti kita akan mendapatkan murka, azab. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu dikatakan Inna Musa alaihi salatu wassalam qala. Nabi Musa pernah berkata, ya Allah, khalaqtal khalqa wa rabbaitahum bi ni'matik. Suma ja'al tahu biya malgiya mafina. Ya Allah, engkau ciptakan makhluk, engkau hidupkan mereka dengan kenikmatan, lalu engkau jadikan mereka di hari kiamat berada dalam neraka. Diciptakan, hidupnya dipenuhi dengan kenikmatan, ujung-ujungnya dari kiamat untuk masukkan ke neraka. Kayak kenapa ya Allah seperti itu? Akhirnya dijawab, ya Musa, izra zara'an fazra'ahu wa hasadahu wa darasahu. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa
nanamlah tanaman, nanam, kemudian memanen, pelajari, kemudian diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, ma fa'alta fi zari, apa yang kamu lakukan dalam tanamanmu? Rafa'tu, aku angkat. Lalu Allah bertanya lagi, hataratan musyam, apakah engkau tinggalkan sedikit daripada tanamanmu? Taraktu mala khaira fi, aku tinggalkan yang tidak ada kebaikannya, yang enggak bagus, yang bosok, akhirnya aku tinggalkan, aku buang. Katanya Allah, ya Musa, kadzalika udkhilun nar man la khaira fi, seperti itu juga aku masukkan ke neraka orang yang enggak ada kebaikannya. Tanaman, nanam. Setelah ditanam, disirami, dikasih pupuk, sampai berkembang, waktunya panen kan dipanen. Lah, apakah ketika memanen itu hasilnya semuanya bagus? Enggak. Yang bagus diambil, yang buruk dibuang. Makhluk Allah menciptakan makhluk, dikasih kenikmatannya. Lah, makhluk yang diciptakan oleh Allah ini daripada manusia khususnya, ketika dikasih kenikmatan, dia gunakan kenikmatannya Allah untuk kebaikan, ketaatan, maka dia dimasukkan oleh Allah ke neraka. Ini yang diambil untuk ditimbang dan dijual, dimasukkan oleh Allah ke surga, dibebaskan dari neraka, dari murkanya Allah. Yang melakukan kemaksiatan dengan kenikmatannya Allah, itu ibarat tanaman yang bosok, ibarat tanaman yang buruk, yang gak layak untuk ditimbang dan dijual. Akhirnya dibuang. Lah dibuang, kalau makhluk tidak menggunakan kenikmatannya untuk ibadah, masukkan ke nerakanya Allah. Amin. Tariannya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kita untuk menanam kebaikan, 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 ketaatan, 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 sehingga menyelamatkan kita dari murka dan azabnya Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan kita dari kesedihan yang abadi. Amin. Allahumma, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.